Alhamdulillahirabbil alamin. Pas habis acara naik-naik barusan ke bagian langsung gitu. Saya takjub sama Bu Ita sebenarnya. Iya, kayak boneka. Cantik sekali. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat siang. Sejahtera. Tadi gimana kalau ditanya apa kabar? Apa kabarnya? Jawabannya apa? Sehat luar biasa. Keren sekali. Jadi dapat dari GG itu sebelum Valentine ya, sebelum hari kasih sayang. Sebelum hari kasih sayang. Kita ini kan bersyukur sekali ya, GG Indonesia itu kalau keluarkan produk itu selalu kita diberikan terlebih dahulu gitu ya. Alhamdulillah, kok bisa dikasih dulu sih sama GG Indonesia? Tanya Bu Desi. Bu Desi yang ngoset. Capek Royal Crownstar Director gitu. Nanti akan dikasih sama GG Indonesia. Nah, pengalaman tahun lalu saya mendapatkan pita yang SOP. Dan itu anak saya ketika kurang lebih belum ada 10 hari lah ya, itu bangun tidur, kita lagi leyeh-leyeh, anak saya bilang seperti ini, "Mam, bangun tidur kok gak kayak bangun tidur?" Dan itu memang cerita sungguhan, ada di video saya, mungkin ada yang beberapa lihat gitu ya. Saya memang benar-benar auto pergi ke termin dan lihat, lalu saya gini, "Oh iya ya, gak kayak bangun tidur ya." Jadi udah berasa yang pakai bedak. Itu setahun yang lalu ketika saya pakai Vitayang SOP. Kemudian bulan, kira-kira bulan November itu GG Indonesia menyampaikan akan ada produk yang sangat luar biasa yang ada kandungannya SOP. Nah dari situ saya sempat yang, "Wah bagaimana ya, yang diminum aja belum sampai 10 hari anak saya bilang seperti itu." Dan itu saya jadikan cerita karena itu true story ya, bukan cerita abal-abal gitu kan ya. Lalu saya pakailah kemarin ketika dapat, dan hasilnya adalah seperti ini. Padahal kalau dibanding gue, aduh jauh banget. Dibanding gue, jauh banget gitu ya. Tapi kenyataannya dua hari yang lalu hari Kamis saya sedang mengisi satu acara di salah satu pesantren. Habis itu teman-teman manggilnya adik-adik ya, manggilnya kak gitu. Ini saya sudah basah keringetan ya kan. Saya sedang jelasin salah satu produknya yaitu Natas Pembalut. Ternyata itu yang di situ pada begini, "Kak, spill skincare-nya dong, gitu. Jadi yang saya jelaskan atas pembalut, yang diperhatikan adalah skincare. Lalu, cerita punya cerita, kita bicara tentang usia gitu ya, bicara tak usia. Ya mereka sih yang kaget, kalau saya udah biasa. Terlalu pede kayaknya ya, dikiranya masih kuliah. Di belakang ada dokter Samsung, kemudian Kak Ica udah datang belum ya? Sungguhan. Jadi saya diginikan, "Wah, sungguhan Kak. Emang berapa usianya Kak?" Saya bilang, "Adik-adik usia berapa?" 17. Ada yang 15. Saya bilang, "Yang 17 selisih 27 tahun sama saya." Langsung semuanya pada bilang, "Wah, sungguhan." Jadi intinya adalah still scan skincare-nya. Artinya ini benar-benar buktiin gitu. Nah, yang paling saya rasakan mungkin bisa jadi yang sudah pakai SOP, yang sudah pakai skincare-nya keke, bisa jadi yang usianya masih di antara 30-40 bisa jadi belum merasakan yang sangat cling. Karena seperti perbedaan angka 5 dan angka 6 tidak begitu ya. Tapi kalau yang gak pernah pakai atau yang usianya banget-banget gitu ya, yang udah seniornya banget, itu akan bisa terlihat perbedaannya. Nah, cerita punya cerita, saya punya langsung titik. Ini tuh hampir sudah tidak kelihatan. Dan setelah saya pakai lens, ini nampak kembali. Tuh kan, kelihatan nggak? Jadi kemarin nggak kelihatan. Nggak kelihatan, karena saya tembem, ibu-ibu.
Jadi saya sempat yang tembem, kemudian namanya faktor U ya. Saya itu jujur banget. Saya itu pokoknya malam hari itu cuci muka aja udah cukup. Gak pernah pakai maaf, gak pernah pakai yang krim-krim macam-macam. Tapi saya selalu cuci muka. Jadi tidur itu ketika sel-sel di dalam tubuh kita, terutama sel kulit melakukan regenerasi, itu saya selalu dalam kondisi yang bersih muka. Seperti itu. Nah, mau gak mau, karena disuruh nyobain duluan ya, mau gak mau kan rajin saya. Setiap hari pakai, seperti tadi Bu Ika sampaikan, pakai serum dulu baru pakai night cream-nya. Sebelum pakai day cream saya juga pakai serum. Gitu juga gak Bu Ika ya? Saya juga seperti itu. Cerita punya cerita, cepat habis. Tapi hasilnya luar biasa Bu. Jadi hasilnya itu benar-benar yang berasa di kulit. Bangun tidur saya jamin ya, pagi hari ketika kita yang muslim ya, ambil air wudhu atau cuci muka, itu kulitnya berasa halus. Tepuk tangan dong. Dan ya, ini yang paling berasa. Jadi lesung bibit saya ini sudah tidak tampak. Ini kamera? Dari tadi bilang dong, Pak saya gak bersih tuan. Guyan ya. Jadi lesung bibit saya ini udah gak tampak. Karena bisa jadi saya lebih agak tembem, bisa jadi, tapi enggak juga sebenarnya. Tapi karena posisinya otot kita sudah turun, dan setelah pakai lens, ini lesung bibit saya muncul kembali. Jadi kalau senyum makin cantik. Cheers. Oke ya, sudah itu jamuannya. Nanti ini bisa jadi lagu nanti. Wadahnya gitu.